Hey 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 football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video yang cukup singkat ini, brother, kita akan membahas kabar memalukan. Kalah main game, mantan pemain Timnas Indonesia U19 pukuli pacarnya hingga gigi rontok. Namun brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, Akbar meminta kepada kalian untuk klik tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke brother, cewek kok dikasari? Cewek itu disayangi, ya enggak? Yes. Mantan pemain Timnas Indonesia U19, Alfian Sani, umur 21 tahun, ditangkap polisi. Dia memukuli kekasihnya, Rana Anjani Balkwi, hingga mengalami luka memar dan gigi rontok. Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nastriadi menjelaskan, kejadian bermula ketika korban mendampingi Alfian saat bermain game Mobile Legends pada Minggu 16 Januari 2021, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pelaku emosi brother, karena gagal memenangi pertandingan. Nampak nih bocah epic ini. Apalagi ketika itu, teman-teman korban ikut mencela. Mantan kapten Persipura U19 itu kemudian meluapkan kemarahannya dengan memukuli pacarnya sendiri. Dilansir dari liputan6.com, pelaku memukuli kepala dan wajah korban dengan tangan kosong, kata Nasriadi dalam keterangan tertulis, Selasa 19 Januari 2021. Di balik itu semua brother, Alfian pernah membawa Persipura menjuarai Liga 1 U19 di tahun 2017. Saat itu mereka berhasil mengalahkan Persib Bandung di laga final yang dihelat di Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Alfian sendiri brother sempat digadang-gadang menjadi bek andalan Timnas Indonesia di masa depan. Namun sayangnya namanya kini bah hilang dari peredaran. Alfian tak mampu bersaing dalam memperebutkan tempat di Timnas Indonesia. Kini pun Alfian berstatus tanpa klub sejak 2020 setelah dilepas dari Persipura brother. Oke brother, bagaimana tanggapan kalian melihat mantan pemain Timnas satu ini yang telah memukuli pacarnya karena kesal kalah bermain game? Tulis di kolom komentar. Untuk kalian brother, para gamers, jangan sampai kesal ketika kalah. Permainan hanyalah sebuah game untuk senang-senang. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan klik tombol jempol di bawah video ini, komen dan share sebanyak-banyaknya. Salam hormat Timnas Indonesia.